pintar main gitar, suara bagus, lagu bagus, kelas internasional, siapa yang gak suka dengan Yuna ya? Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis alias free alias gak bayar. Gak bayar, asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indoriek. Oke, okay. Banyak yang request aku untuk reaction artis satu ini, penyanyi satu ini ya. Tapi memang kalau MV-nya, lagu-lagu di MV-nya itu pasti kena copyright bro. Jadi aku harus cari live-nya dia yang free copyright biar aku bisa reaction dan bisa aku upload videonya ya. Jadi ini adalah Yuna. Wah, siapa yang gak tahu Yuna ya? Dia ini penyanyi kelas internasional yang sudah mencapai Hollywood bro. Okay. Di Indonesia juga Yuna lumayan terkenal ya. Ada banyak orang Indonesia yang tahu dengan Yuna ini. Lagu-lagunya juga banyak yang orang tahu di Indonesia. Salah satunya lagu ini ya, lagu yang akan aku reaction ini. Lagu lama, tetapi ini hit banget bro di Indonesia. Sempat lagu ini diputar beberapa minggu di radio-radio di Indonesia ya. Apalagi di Bandung. Di Bandung tuh orang banyak banget yang tahu lagu ini. Terukir di bintang ini ya. Terukir di bintang, tak mungkin hilang cintaku pada. Aku juga tahu lagunya, tapi aku nggak tahu kalau Yuna yang nyanyiin lagu ini ya. Dulu aku taunya orang Indonesia yang nyanyiin ini bro. Aku kira seperti itu, aku pikir seperti itu dulu tuh. Ternyata Yuna. Jadi ya kita lihat aja langsung ya. Ini live bro. Ini aku belum lihat dia live-nya, tapi kayaknya mantul ini live-nya ya. Yuk kita lihat-lihat sama-sama. Kuala Lumpur, kami persembahkan. Oh, ini dari Budi Channel ya. Akustik bro, ini mantap kali ini. Oke, ini merupakan single kebaru saya. Oh, waktu lagunya baru keluar tuh. 2012, wih deh. Bertajuk Terukir. 8 tahun yang lalu. Ini belum nyampe Hollywood ya. Wih, keren gitarnya. Asik. Mantap ini. Oh, pakai kajon. Enak banget laguin. Wih, suaranya asik, vibranya itu ya, vibra di belakang-belakang kalimatnya, di belakang-belakang nafasnya itu. Asik, enak banget, lagu enak, vokal enak. Pintar main gitar, suara bagus, lagu bagus, kelas internasional, siapa yang gak suka dengan Yuna ya? Sayangku jangan kau persoalkan siapa di hatiku. Asik. Terukir di bintang, tak pernah hilang cintaku padamu. Asik. Enak ini, pengen nyanyi bareng jadi. Holding room Menara 1 Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur di KL ini bro. Holding room Menara 1 Dewan Bandar Raya. Ini lagu sering banget dulu itu diputar-putar di radio. Aku nggak kira, aku nggak sangka dulu kalau Yuna yang nyanyi. Ternyata Yuna. Aku kira Yuna orang Indonesia dulu. Ternyata orang Malaysia. Banget suaranya. Sayangku jangan kau
enak banget ya. Soundnya juga enak, musiknya juga enak, akustiknya ini enak banget, adem banget dengerin. Asik. Tak pernah hilang cintaku. Asik, mantul luar biasa. Mantap Yuna, mantap. Oke, itu dia tadi Yuna ya, live tahun 2012. Nah, ini masuk throwback nih. Jadi luar biasa banget ya, musiknya mantap banget, aransemennya mantap banget, akustiknya mantap banget, suaranya mantap banget, semuanya mantap ya. Aku paling suka dengan suara Yuna ini vibranya ya, vibra-vibra di ujung napasnya itu, di ujung kalimat-kalimat yang dia nyanyikan itu, vibranya tuh enak banget. Dan karakternya juga, tone suaranya juga unik ya, jarang banget yang punya karakter kayak Yuna kayak gini. Dulu ya seperti yang aku ceritakan tadi, dulu tuh aku pikir kalau lagu ini bukan Yuna yang nyanyiin, aku pikir orang Indonesia yang nyanyiin, karena ini sering juga diputar di radio-radio Indonesia tahun-tahun segitu dulu tuh ya. Aku kira memang orang Indonesia, tapi ternyata Yuna ya dari Malaysia. Wih, mantap betul. Sekarang dia kelasnya bukan kelas Indonesia-Malaysia lagi, kelasnya sudah Amerika sana, kelas Hollywood sana ya. Mantap betul lah untuk Yuna, tutamsa untuk lagunya dan tutamsa untuk karirnya. Dan ya terbaik lah untuk Yuna ya. Jadi aku ingatkan sekali lagi untuk teman-teman semua, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, ke Instagram, Facebook, Twitter ya. Dan jangan lupa juga klik notification bell di bawah agar selalu update kalau ada video-video terbaru dari Indoreek ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata, peace dalam sekalian Indonesia. Ciao! We'll be right back.